الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني قولي. وهي العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، قال الشيخ مصنف رحم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. كتاب itu pakai yang jauh ini muka surat 24. Kata musannif rahmat Allah taala itu maksudnya kata musannif rahmat Allah taala seperti makan minum sakit, bergurau-gurau yang halal dan lain-lain daripada perkara yang tidak mengurangkan martabat mereka itu yang maha tinggi. Dan sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat sangat besar pada kita, menjadikan kita umat manusia dan makhluk yang paling mulia. Allah Taala jadi kamu ke bumi ini itulah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, diberi kita hidup dalam keadaan boleh bertemu dengan orang yang boleh mengajar kita hukum syariat yang menyebabkan kita boleh taat patuh perintah dia. Alhamdulillah, diberikan kita taufik hidayat seterusnya untuk terus nak belajar, nak faham agama kita, nak faham, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Rasul kita, supaya ibadat yang kita buat yang Allah Taala dah taufik hidayah yang kita ni, alhamdulillah, diisi bersama dengan ketaatan itu, bukan saja patuh taat zahir, tapi juga dengan ada iman, tasdik, yakin, patuh taat batin. Dengan makna diberikan kita untuk sentiasa sedar kita ni makhluk Allah, kita hamba Allah Ta'ala, kita ni dalam pentadbiran Allah, urusan Allah, Allah yang sentiasa mengurus mentadbir kita, menjadikan kita dan menjadikan seluruh alam. Dialah Rabbi dan Rabbul Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak sungguh nikmat Allah Ta'ala beri kat kita. Paling besar nikmat yang kita nak sedar ni macam mana saya sebut tadi, ikut tertibnya yang telah disebut oleh ulama. Dan kita sedar dan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ni lah istilahnya iman pada Allah Ta'ala, syukur pada dia. Kita ihsas dia, idrak dia, tasdik, yakin ke dia. Dan iman macam ni atas sekalian wajib atas kita untuk sedar dengan hati dan perasaan macam ni. Ni kalau ikut atas istilah ulama, kena 24 jam. Alam mutlak. Alal itlak. Sebab kita dengan Allah Ta'ala ni, hati kena taat ke Allah Ta'ala 24 jam. Taat yang ibadat khas ni, dia waktu tertentu. Hanya several time, sometime, certain time dia tukut punya orang putih dia. Adapun hati kita ni sentiasa nak rasa taat, rasa sedar, rasa iman, rasa takwa ke Allah Ta'ala ni 24 jam. Satu, kalau tak boleh lagi dapatnya tu, yang ni yang kena faham, belum lagi sempurna iman kita dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, iman ni mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah atau pendapat yang ambil daripada intipati Quran dan hadis, iman kita ni dia boleh tambah dan kurang. Apa yang tambah dan kurang dia? Yakin tu boleh tambah kurang. Bahkan tak kena gaya, ada benda yang boleh, yang kalau tersilap pegang, tersalah anggap, tersalah isbat, tersalah nafi, apatah lagi ada tempat-tempat memperolok, memperseda perkara-perkara yang disuruh
dan diperintahkan pada kita untuk membesar, mengagung, memuliakan dia, boleh terkeluar langsung daripada Islam. Na'udzubillah. Dalam kita yang duk membenarkan apa ajaran Nabi SAW ni, atau istilah ulama' pun ada keberangkalian pada kita ni, ada istilah iman Yazid Wayangkus, dia boleh tambah naik lainnya tu. Ni naik turun kan, takut iman kita tak turun. Tambah lepas Ramadan. Nak tengok turun tak turun, syarah panjang lagi lah, cukup tu. Memang banyak kita ni lepas Ramadan turun. Nak cari orang yang boleh stabil macam mana Ramadan. Bahkan Ramadan pun jangan kata nak stabil. Ramadan pun tak stabil. Kalau Ramadan pun tak stabil, agak-agak lain benda Ramadan macam mana? Macam mana buat sekalian saya nak sebut tu, boleh tak stabil tu, boleh naik turun pasal apa? Pasal ada keyakinan kita ke Allah Ta'ala ni yang juga dalam keadaan tak stabil. Saat ingat, saat lupa, tu yang saat taat, saat tak taat. Saat rasa nak buat baik, saat ada terlintas juga buat kejahatan, saat konar sini, konar sana. Pasal apa? Pasal iman kita ni, dia boleh bertambah dan berkurang, dan sebab bertambah dan berkurang tu pasal apa? Pasal keliling kita dan kita sendiri. Kita kalau duduk bersama orang baik, macam duduk dalam masjid ni, dengar perkataan yang baik, insyaAllah boleh tambah iman. Duduk majlis kufur kalau tuan-tuan, memang jadi kufur. Alhamdulillah. Kalau kita ada iman, kita tak boleh duduk majlis kufur tu. Begitu juga kalau majlis macam ni. Kalau majlis macam ni, majlis baik, kita tak boleh duduk kat rumah. Bahkan kita kena datang, kita akan datang untuk main duduk majlis macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat yang kita untuk terus dalam keadaan sentiasa nak mencari redha Allah Ta'ala. Mencari redha Allah Ta'ala tu khasnya untuk kita kenal Allah Ta'ala, faham dia siapa, macam mana dia boleh bagi nikmat pada kita, dan kita sentiasa sedar ke dia, dan hati kita capai dia, rasa dia, feel dia 24 jam insyaAllah. Kita nak sambung ni masih bab Rasul. Atas dasar kita bicara sifat harus pada Rasul, iaitulah satu saja kalau dengan angka Rasul, atas nama dia ni Allah Ta'ala jadikan dia daripada manusia, bukan jin, bukan malaikat. Jadi tentulah dia bersifat dengan sifat manusia. Cuma dobit dia sifat manusia yang dia bersifat ni bukan sifat manusia. Dia sifat manusia, silap sebut tu. Dia sifat manusia, tapi sifat manusia yang tak menjatuhkan martabat dia. Saya ada guna bahasa sifat manusia yang tak menggagalkan visi dan misi dia sebagai Rasul. Jadi apa-apa yang atas nama istilah yang ulama' kita dah bubuh, yang tu paling cantik Azrilan, apa dia? Sifat yang tak menjatuhkan martabat dia. Jadi apa-apa sifat yang boleh menjatuhkan martabat dia, menggagalkan, matlamat Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ni, Allah Ta'ala takkan jadikan Nabi dan Rasul dia macam tu. Ini sifir yang kita nak ambil, yang ni yang seterusnya kita nak belajar, ada dasar yang kita dah sebut iaitu. Jadi contoh macam mana sifat manusia ni, kata dia seperti makan. Lagi dia sebut minum. Jadi makan minum ni memang sifat manusia, Nabi Rasul makan minum. Sikit soalan ni, gambar-gambar dia makan minum macam kita. Tentu soalan mudah lah. Dia makan minum macam kita. Tak faham tak soalan saya macam kita tu? Satu kuantiti dia, lepas tu kehalobaan nak makan. Betul? Kita ada minat nak makan macam ni lah. Kekerapan kita makan, kuantiti satu, okay? Minat nak makan dua, kuantiti dia, kuantiti ni banyak, banyak tak banyak tu. Yang ketiga, kaifiat cara makan, maksudnya cara tu, cara zahir tu. Kelima, perasaan masa makan. Saya pun sebut spontan ya, kan? Saya pun tak pernah fikir nak sebut apa tu, tapi yang tu antara-antara yang memang kalau kita nisbah apa yang ada pada Rasulullah dengan ada pada kita, yang tu kita kena fikir lah. Pertama, nisbah apa? Nisbah banyak mana makan? Kita makan banyak lah. Rasulullah makan banyak ada. Tu cukup. Bagi soalan tu juga lah. Saya tak urai pun tak boleh lah. Tu. Pasal nak tunjuk kata, kalaulah Nabi Rasul makan macam kita makan, tuan-tuan, dia pun akan sibuk macam mana kita sibuk. Sibuk apa? Sibuk cek makan. Kita makan ni, tuan-tuan, orang Islam makan. Orang kafir makan agak-agak, tuan-tuan, macam mana? Kalau kita belajar hadis hari sekalian, orang Islam dan orang kafir ni, tambah orang Islam, orang yang beriman tu, dia makan satu perut.
Orang kafir makan 9 perut. Nampak ke cakap apa? Perkataan ni ambil pada hadis Nabi SAW. Saya nak sebut hadisnya, tak ingat. Tapi saya ingat pernah belajar macam tu dalam hadis. Kita ni orang Islam, orang beriman ni, tambah orang takwa ni, dia makan 1 perut. Orang kafir orang apa? 9. Satu orang kafir tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah ditanya gaji, duduk felda, satu bulan berapa ribu? Lalu dapat. Kalau tuan-tuan kata 2,000, anak berapa orang? Anak 7 orang. Wah, lu makan apa? Dia akan kata macam tu. Tambah pula anak 10. Pendapatan berapa sebulan? 500. Wah, lu makan batu lah. Lu makan pasir lah. Siapa tuan-tuan? Dia punya menteri darah, kita satu, dia 9. Satu kalau dia makan malam, tuan-tuan tengok dia makan macam ni. Kita cerita orang kapi dia dulu lah. Macam ni? Macam kita jamuan raya tu lah. Laksa, ketupat, sate. Kalau dia punya parti tu, oh, babi ni 3-4 ekor, lah babi tu lah. Makan dia macam tu kan. Kita pun kalau yang makan bersungguh pun tak makan macam mereka bersungguh kan. Dia orang makan memang gila-gila. Bila tu dia orang makan ni sampai tak kira dah apa yang boleh makan, apa tak boleh makan. Hadirin tu orang kafir, orang Islam kita pun sama. Satu kita nak kata Rasulullah memang dia makan minum. Tapi dia makan minum macam mana? Makan minum dia, kalau saya sebut dengan kata kapasiti apa yang dia makan, nisbah dia makan tu insyaAllah sangat sikit. Haloba dia macam mana? Tak ada haloba dia nak makan. Dia makan tu untuk istilahnya tak dapat tidak, kena makan. Tak makan jadi masalah. Pasal kena makan. Boleh faham saya cakap apa tak? Sekali lagi dia sebut. Dia makan pasal apa? Pasal tak makan. Jadi masalah. Pasal sebab kita atau peraturan Allah Ta'ala buat sebab-sebab ni, kena makan. Tak makan jadi masalah. Satu dia makan. Andai kata boleh tak makan, dia tak makan. Tapi dia taklah tak makan terus. Pasal dia manusia, dia kena makan. Jadi dia makan pasal apa? Dia makan pasal tak dapat tidak, kena makan. Jadi dia makan pasal apa? Pasal kalau tak makan, susah nak hidup. Tak boleh nak hidup. Jadi terpaksa makan. Kita, satu kita pun kalau boleh, kita belajar ni, faham mana Nabi SAW, dia makan macam mana? Macam mana? Kalau boleh kita nak sampai, kita belajar, kita faham, kita dapat hidup kita ni susun sampai kita makan macam mana Nabi-Nabi Rasul makan. Kau nak sampai Nabi Rasul makan susah betul tak? Macam mana? Macam para ulama' dan para awliya' makan. Macam mana orang salihin makan. Tuan-tuan kalau kita baca kitab-kitab ulama' yang mereka makan ni tuan-tuan, zaman kita ni, yang kata tuan-tuan, saya sendiri. Tak adalah rupa istilah tutup guru ulama' para awliya' kita makan. Tak ada. Mereka ni makan, ada yang hanya makan satu hari sekali je. Itu biasa tu, kira makan banyak tu. Satu hari sekali tu. Yang lain tu minum air apa-apa. Air pun bukan air milo, kopi, teh kan. Air apa? Air lah, plain water. Air kosong je. Kain sirap, milo. teh ais gergasi. Apa macam nama lah. Milo tabo. Serbat. Itu Bandung pula. Lepas tu serbat Bandung. Aiskrim soda lagi. Tak ada. Saya nak sebut kapasiti. Tukar halau ba'an. Ketiga, kuantiti dia makan, kekerapan dia makan, memang sikit. Nak sebut apa? Kalau kita dengar dia puasa, kalau kata dia tak puasa kali pun, kita memang bila puasa, kita tak makan tak? Nabi Rasul, begitu juga para awliya, para ulama' ni mana hadis kalian, sekalipun mereka tak puasa, tapi dia suka lapar lagi dia boleh makan. Dengar tak? Dia makan minum. Nabi Rasul macam tu, dia makan minum. Dia suka lapar lagi macam apa? Dengan sebab lapar, otak cerdas. Memang tuan-tuan tak percaya, try tau. Nak main semayang jemaah ni, tuan makan dulu. Kalau tak makan, mau khutubah tidur. Kalau makan, tuan tidur awal lagi, masuk-masuk tidur. Dulu nanti khutubah. Faham kot, saya sebut apa nak? Bila lapar macam mana? Orang taklah bagi satu kecerdikan lain. Satu Nabi-Nabi Rasul ni cerdik. Apa saya sebut? Saya sebut sekali lalu gitu. Allah SWT. Jadi nak sebut kata, antara walaupun dia boleh makan, dia bukan pilih makan, dia pilih lapar. Walaupun dia tak puasa. Lapar tu sampai macam mana tuan? Kalau sahabat ikat satu batu, dua batu, Rasulullah sampai tiga batu dia ikat. Pasal perut ni kalau dia kosong,
Dia kan duduk aras biasa, lepas tu bila kosong ni isi angin. Supaya jangan isi angin macam mana? Buah batu ikat. Pes. Baru tak ha. Kita macam mana? Tak boleh nak ikat. Saja nak syarah makan minum tu. Lepas tu macam mana cara dia makan? Dia duduklah. Beradablah. Kayaan apa sempurna, duduk pun dengan itu duduk lah. Ada makan tangan kiri. Tak pasal. Ambil makanan paling dekat. Untuk mengurangkan makan banyak, untuk tak jadi makan banyak ni, dia akan tengok mana makanan yang istilahnya paling dia selera, yang tu dia makan, yang tak selera tinggal. Jadi dia tak makan banyak. Ini petua-petua yang ulama kita bagi dan setengahnya menceritakan ni cara Rasulullah makan. Kita kalau makan yang tak sedap dulu, lagi yang sedap tak makan lagi. Macam mana? Makan hak sedap pula. Ha, jadi makan banyak lah. Satu ulama kita ajar macam mana? Tengok tu, bahasa kita sini kot. Mana hak bahir sekali? Asal satu-satu, keedah makan ni, tambah tuan-tuan katalah jamuan raya. Kau dalam Syawal lagi, orang jamuan raya lagi dah. Tuan-tuan jangan makan semua, ambil banyak-banyak dulu. Ambil sikit-sikit, ambil ketupat satu, simpik satu, rendang satu, kuah kacang satu, sate satu. Ni, rasa bihun sikit, asal sikit, rasa. Mana sedap makan tu? Tuan-tuan jangan makan ni, mula bihun dulu. Ketupat tak usik lagi kan? Katai tak usik lagi. Rasa pula. Itu bantai apa pula? Ketup, itu nasi impit pula. Itu apa? Itu nasi lemak pula. Bantai nasi lemak pula. Itu apa? Sate tak makan lagi. Tak sama kan kegemaran. Satu kalau tuan-tuan suka aiskrim, kamu kubur aiskrim dulu. Orang tu makan tapai, makan tapai dulu. Yang lain tak makan, tak berdawa. Saya tuan-tuan dapat tapai. Tuan-tuan suka makan tapai. Contoh. Itu saya sebut dalam konsep kita. Rasulullah dia makan macam mana? Adab. Dia ambil makanan paling dekat. Macam tu dia makan. Kalau ada orang keliling dia, dia tengok makanan macam mana, dia akan utamakan orang lain dulu makan. Tambah kalau kita belajar adab-adab Nabi SAW makan macam mana tu kalian? Masya Allah. Itu saya sebut nisbah adab zahir. Adab batin pula macam mana? Duk makan tu, tengok je makanan, dia fikir Allah bagi rezeki aku, tak ada siapa yang bersekutu dengan Allah Ta'ala untuk bagi aku rezeki. Dan aku beriman Allah Ta'ala bagi rezeki ni, bukanlah ni dia sedang melaksanakan azali lagi, dia tentukan rezeki aku sebelum makhluk ni ada ni, sebelum aku ada, sebelum seluruh Adam ni Allah Ta'ala buat, semua dalam ilmu Allah Ta'ala, la ilaha illallah, aku beriman ni rezeki Allah Ta'ala dah sabit kan, ada dalam ilmu dia dan iradah dia sebelum dia ciptakan aku dan seluruh langit bumi ni. Makan dengan akidah dia macam tu. Kan. Ni kita dengar macam ni, ni nak buat apa? Dengar, lali tu je kan? Kan? Satu, saya pergi belajar kat India kan? Nak sampai tahap macam ni, kita makan. Makan kita macam ni. Rasul makan macam ni. Rasul makan berjalan tak? Ada makan macam kita, tambun-tambun macam tu. Makan kita nak makan sedap macam tu. Satu kalau kita duduk tempat-tempat madrasah tutup guru tuan, dia akan duduk kita dengan dia asuh kita buat makanlah. Ha, makan. Ada hari sedap. Ada hari kita dia, hari ni masak sedap sikit. Makan sedap. Ada hari kita nak makan tak lalu. Tak mahu nak makanan tu paling kita tak suka. Makanlah apa yang boleh. Sebab apa? Dia mengajar kita prinsip mujahadah. Tu pun saya nak syarah panjang. Atas kita bicara asal, Nabi Rasul makan. Cuma nak kata macam ni, dah saya dah sebut sekali lalu, dia makan memang sangat tertib, beradab dan teratur zahir dan batin dia. Dan makan ni kena faham prinsip macam ni. Apa dia? Taklah dengan Nabi dan Rasul ni makan minum, menjatuhkan martabat dia. Jangan kata begitu lah. Pasal apa ada kalian? Kalau tengok dalam Quran, nak tahu juga pasal ada orang faham dia tak betul kenal dengan Nabi Rasul ni. Ada manusia yang bila Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul, manusia makan minum, mereka mempertikaikan Rasul ni di kalangan orang yang makan minum. Dia kata, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ni apa ni? Rasul benda dia kata. Duk makan makanan, makan minum, duk jalan pergi pasar cari barang makan. Rasul benda ni. Ada manusia tak menerima keadaan Nabi Rasul makan, makan minum. Kita dalam masyarakat mungkin kurang sangatlah pahaman ni. Alhamdulillah kita pun faham Nabi Rasul makan. Cuma kalau tengok Rasulullah makan, para ulama makan, orang soleh makan macam mana? Satu kita kena belajar makan cara mereka. Nak syarah tu pun tuan-tuan panjang, cukup saya sebut macam tu.
khasnya tu yang nisbah ilmu, memang kena banyak belajar. Bab makan pun tuan-tuan, kalau kita belajar mengadap kitab, belajar akhlak Nabi SAW macam mana dia makan, banyak benda kita kena repair. Saya ngaji kalau arwah Fatih tuan-tuan, yang ni benda yang saya tak dapat biasa kan. Kalau kita memang faham makan tangan kanan tak, tangan kiri, biasa tak? Kalau arwah Fatih tu, dia tu guru dan dia pun dapat pada guru-guru dia juga. Dia ni kalau makan, jangan kata makan, minum pun tangan kanan. Lepas tu, kalau cedok pun tangan kanan, cedok kuah tu. Kuah tangan kanan. Belum moy, biarlah belum moy, memang saya belum moy pun. Ada orang kata nampak jijik. Jijik apa? Kalau nak kira jijik, tak boleh makan dalam talam lah. Semua orang pakat gagal makan, gigit. Orang ni gigit, aku gigit. Ih, jijik lah kau dah gigit lagi aku. Yang ni yang kena belajar dalam prinsip agama kita. Tak ada kaedah kita jijik memakan sisa daripada makanan orang Islam sama kita. Kalau makan yang kapir, bekas dia makan, jijik. Kalau pasal mulut bekas makan babi. Satu kita, entah, kalau tuan-tuan ada anak, dia makan kuih. Kuih dia tak habis. Tuan-tuan jawab tu saya, kuih tu tuan-tuan buat apa? Makanlah, kita lah bagi habis. Nasi dia makan tak habis macam mana? Kita lah makan. Bukan buang. Tuan-tuan jangan keluar daripada mulut tuan-tuan, tuan-tuan ajar dia orang macam ni. Tuan-tuan beli kuih 3 ketul, katalah itu anak makan tak habis, dia makan tak sedap. Dia makan abah tak nak. Bekas sisa kau nak bagi aku makan. Tuan-tuan jangan keluar ayat tu. Tuan-tuan ajar dia bodoh, tak reti syariat. Tak boleh makan sisa orang. Oh, tak betul. Ramai ibu bapa macam tu. Bekas sisa dia kita nak makan. Bukan salah. Kaedah kita tak ada masalah makan sisa. Sisa tambah sisa, bukan sisa buang dalam tong sampah tu. Sisa apa? Sisa ni anak kita makan. Memang kita dah ajar dia. Dia pun jaga semua kebersihan apa. Mah tak. Tak mau. Tak apa nak boleh makan. Lagi makan pula. Tak apa. Tinggal. Abah makan. Abah makan. Tak ada benda yang kita buat. Oh. Asal saya nak sebut tu yang kaedah kita dalam syariat. Ada. Kalau tak hari-hari pun. Kalau tuan-tuan tak pernah. Nak sebut. Apa dia? Ada kaedah makan dalam talam. Bubur nasi tu. Kuah apa semua situ. Buh sekali. Dan tak rasa jijik makan bekas tangan hang, tangan aku. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tak lalu tu, maknanya tuan-tuan ada masalah fahaman sini. Sini tak mana? Tuan-tuan tak boleh. Aku tak boleh bekas orang gagal, aku nak makan pula. Oh. Tuan-tuan tak reti agama ni rupanya. Tuan-tuan tak reti cara hidup agama. Agama kita tak ajar. Orang kata apa, sombong sampai macam tu. Sampai tak boleh nak ambil makan sisa sesama orang Islam. Bahkan Nabi SAW di syarat kata apa, su'rul mu'min syifa'un. Kata dia. Apa sisa baki orang Islam ni lepas dia makan dia gigit, kita gigit pula macam tu, dia kata syifaun, dia ni lah penawar penyakit. Kalau kita makan dalam talam pun, kalau ada ulama kita cerita dalam kitab, kalau katalah ada ayam seketul, buka ayam tu kaedah dia potong, ya tak, biar seketul punya tu, koyak-koyak ataupun cubit-cubit, kalau dia tak boleh gigit, yang ni kena gigit, lepas aku gigit engkau gigit, lepas tu orang ni gigit, bukan kaedah dia macam orang putih macam ni. Faham kot saya sebut apa tak? Tak pakai pisau. Gigit. Mana tak boleh gigit tu dah, dia tu liat. Biarlah kat situ. Yang tu apa, ayam lagi. Satu saya nak sebut, dan kata, bab makan minum pun kalau kita belajar, macam mana Rasulullah memang dia makan minum. Satu, dia datang kat kita, memang dia makan minum, antaranya, kita nak jadikan cara dia makan minum, apa dia makan minum, kekerapan dia makan minum, kesukaan dia makan minum sebagai makanan dan minuman kita. Apa dia suka makan, apa dia suka minum. Baik, saya sekali lalu bab makan minum. Allah sediakan. Paling besar sekali makan minum, takkan makan minum yang haram. Memang, makruh, tak sekali. Sampai Rasulullah kata, makan bawang pun Rasulullah tegah. Rasulullah kata apa? Man akala basal fala yaqribanna masjid hadha au kama qala. Siapa yang makan bawang putih? Ada yang sedang riwayat sebut bawang merah. Siapa yang makan bawang, bahasa mudah itu. Siapa makan bawang? Bawang mentah ni.
Ni ya makan mentah, sebut dalam ulama hadis kata makan tu makan mentah. Rasul kata apa? Jangan hampiri masjid kami. Maksudnya Rasulullah ni sangat jaga benda-benda yang boleh merosakkan hubungan dalam masyarakat. Bila makan bawang apa? Busuk mulut dia. Bila busuk mulut, duduk sebelah. Tahu lah orang sebelah. Satu kat masjid tu tak payah tayar bubur. Buah rokok palang, tak payah. Buah bawang palang, cukup. Cerdik tak cerdik? Cerdik tak cerdik? Tak faham. Ini tidur tu tak cerdik. Oh saja saya punya ayat ni kerana kasar gila. Allah. Bubur gambar bawang. Apa fikiran ni? Apa faham? Tera makan bawang pun jangan main masjid. Jawab, jawab. Belakang. Bisa okok lagi lah, tak boleh. Alamak. Bawang tak ada bawang yang haram. Pi okok ada okok yang haram. Saya nak syarah panjang tak kata tuan tak pernah ada informasi sikit pun bawang okok. Walaupun bukan makan okok kunyah itu. Tapi bila kau isap okok, mulut kau bau tak? Patutnya apa? No, eh? Bila makan bawang tu sama di masjid, sahabat tuan-tuan, bila Rasulullah kata, siapa makan bawang tu sama di masjid? Apa tindakan dia orang? Tuan-tuan dengar, satu, adakah mereka ni makan bawang tak main masjid? Satu. Dua, bila makan bawang tak main masjid, untuk main masjid, pasal dia orang ni seronok main masjid, dia orang tinggal makan bawang. Dua, atau macam mana? Makan bawang main masjid, macam tu ke? Dia orang takkan langgar tuan hak Rasulullah ni. Apa dia orang buat? A, B, C. Tak yang E, F, isap okok tak payahlah kan. Makan babi ke, tak payahlah tu, teruk sangat. Mana? B. Dia akan tinggalkan bawang, makan bawang kerana dia nak duduk masjid, kerana nak duduk dengan Nabi SAW. Kita kadang-kadang isap okok kuat, tapi nak main masjid. Nak lah. That's not the way. Nak Islam, tapi perangai tak perangai Islam, makan benda haram. Nak berdoa minta ke Allah Ta'ala bagi tunai hajat, tapi makan benda haram, isap benda haram, minum benda haram, ambil makanan semua haram, pakaian semua haram, tapi nak minta Allah Ta'ala makbul doa, puara. Nak duduk di akhirat esok bersama dengan Nabi-Nabi, tapi kawan dengan orang gila babi, mana maunya? Tak boleh kan? Tu makan minum. Tentu saya kalau ngaji pondok dan kalau ngaji bab kitab tentang akhlak Nabi SAW, kita makan minum je. Tunggu baca kitab. Anda baca kitab 3 hari, wah habis. Cerita makan eh. Oh, saya pun cerita makan sengajalah sikit eh. Saya baca eh. Lagi cerita satu. Sambil itu pula cerita tu Rasulullah makan, sahabat pernah cerita macam ni, sahabat makan macam ni. Satu kita dengar kisah apa, bukan makan cerita makan haram pun. Tadi saya cerita bawang okok sambil-sambil dia nak. Cerita apa? Kita Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Ha, bukan cerita dia, cerita ayah dia yang menyebabkan dia lahir daripada ayah dia ni. Ha, ayah dia ni jenis orang yang suka mengembara masuk hutan. Ini bahasa macam tu lah kan. Ini orang yang memang jaga syariat. Jadi memang orang memang zaman tu pula zaman orang baik-baik lagi dan taat hadis kalian. Allah subhanahu. Jadi sampai satu tahap dia masuk hutan, ada benda makan apa pun tak ada. Dengan menjaga semua apa boleh makan tak boleh makan, bukan macam askar kita masuk hutan. Kan? Memang masuk hutan tambah pula tak bagi ration apa, bagi 3 bulan tak ada apa-apa. Memang peluang untuk bagi makan ular sawa, beruk, biawak semua ditelannya. Zaman tu ialah zaman orang memang jaga syariat. Kalau tak boleh makan, tak boleh makan. Mana pucuk kayu boleh makan, makan pucuk kayu ialah. Okey, saya nak sebut apa? Bila sampai dia dah lama sangat dalam mengembara ni, dalam hutan apa-apa, sampai tahap yang sangat lapar, selalu lapar, sampai sebuah sungai, dia tengok ada sebiji apple. Gila. Apple dalam sungai tu kan, bukan apple. Apple ni maksudnya, apple tu mungkin ada dusun orang, dahan ni julai lagi kat sungai, jatuh, golek, masuk lain. Agak-agak tuan dia cari lah. Kalau kita makan pun macam mana? Makan gila. Macam dia tengok apple tu. Lalu kerana terlalu lapar, tanpa berfikir apa-apa, macam mana?
Ya? Telatnya buat fikir. Oh, apple orang ni. Ada sahabat, janganlah dia tengok. Ada yang makan macam tu. Jolok balik. Oh, oh. Wah. Macam mana pun jolok balik, dah keluar. Salah tak salah? Pada dia salah. Pada kita kalau salah tak? Eh, apple masuk jatuh sungai. Tak ada siapa nak peduli. Eh. Tak, mereka zaman orang salah pun soleh. Nah. Macam tu pun salah. Eh. Macam mana? Bawa apple tu. Buat apa? Mudik ke hulu. Mana ada pokok? Haa, pokok apple. Dengan buah ni. Dengan buah yang ada dekat pokok. Haa. Ni si pokok ni. Untuk buat apa? Cari siapa tuan pokok. Tanya, 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 tanya. Haa, jumpa. Ni. Haa, ni tuan pokok dari siapa? Jumpa. Jumpa-jumpa, buat apa? Jumpa-jumpa, kenal lagi kandungi apa? Saya nak, saya ada buat salah dengan tuan. Kata dia, apa kamu ni? Kenal kandungi apa-apa-apa? Apa salah kamu? Kata dia, ni, buat apple. Dia ceritalah dia siapa apa-apa ni. Saya terlalu lapar. Saya tak pernah fikir apa lah. Saya lapar tengok buah apple ni dulu. Duduk dalam sungai. Aku ambil makan. Bila dah makan, saya teringat. Ini yang tiang saya jumpa dengan pakcik. Tuan hamba kan. Pakcik lah. Untuk saya nak minta halal lah apa saya dah makan. Kalau kita macam mana? Tak ada apa lah. Yalah, kan? Ha. Zaman tu, yang orang yang macam tu pun cerdik, tuan tanah pun cerdik. Dia tahu apa? Kalau terang makan apple ni, minta maaf ni, bukan sebarang orang. Dia pegang dia. Saya boleh maafkan kau. Dengan syarat. Apa dia? Kau khidmat jaga kebun aku. Saya tak ingat berapa lama masa tu. Satu, syarat dia. Yang kedua, selepas habis tempoh tu, kau kahwin dengan anak aku. Yang anak aku ni buta, pekak dan bisu. Kalau tuan-tuan nak. Nak. Nak tengok apa kan? Yang ni pun orang baik, yang ni pun orang baik. Dia tahu tak yang ni orang baik? Kawan terkata apa? Setuju. Siapa setuju? Yang penting dosa saya tak ada. Kita kalau macam mana? Takkan sebiji apple aku makan macam ni boleh belah lah kau, terkedarang kau, masuk syurga lah kau dengan apple kau. Kita mau cakap gitu kan, demo macam mana? Ha, kalau kot bahasa badak sikit, kalau itulah cara untuk melepaskan saya daripada belenggu dosa ini, saya perkenankan permintaan pakcik. Dengan rela hati iman pasal takut dosa macam tu kan. Kita tuan dengar cerita-cerita macam ni, best tak? Jadi, merangsang sikit tak? Iman tambah tu. Wow, baru nak warak sikit, balik lagi tengok TV pula. Nyanyi lagu raya lagi pula tu kan? Minta mak kuih sepotong, nyanyi, habis kuliah sebelum Jumaat. Hati kilan, nak cerita sampai selesai, kahwin apa? Dia tu, anak kau tu pun elok. Lepas-lepas akad nikah, tengok, celik, lawa comel keluar daripada bilik. Kalau kita bulun balon dulu lah, keluar-keluar, silap bilik kot. Kenapa? Bapak kata buta, pekak, bisu. Sebelum tu tak nak tengok. Kita kalau dah kata dah bijik nak kahwin dah, dah intai dah siapa lah. Tahu dah siapa. Masa lepas-lepas kat nikah buta, tak buta, celik tengok lawa, silap masuk kot. Tak, itulah isteri kau. Yang aku kahwinkan kau dengan dia tu, itulah. Maksud dia buta ni apa? Dia tak pernah tengok lelaki yang bukan mahram. Dia tak pernah dengar benda-benda maksiat. Telinga dia hanya dengan Quran dan nasihat, nasihat agama, semua cerita iman dan takwa. Mulut dia tak pernah aku ajar, tak pernah keluar daripada mulut dia kata-kata bohong, mengumpat, mengadu domba, apa-apa nama maksiat. Mulut dia semua sentiasa keluar Quran hadis, Quran hadis. Adab dan akhlak. Kawin. Itulah daripada bapak macam tu, mak macam tu yang lahir Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Umur dia seumur muda, sekarang riwayat kata 9 tahun selepas ayah dia meninggal apa?
Ayah dia pun tinggal harta untuk anak dia mengaji. 9 tahun. Tak pergi ngaji lagi, tuan-tuan. Tak pergi ngaji lagi. Baru duduk dengan mak dia. Macam tu. Dengan asuhan ayah dia. Ayah dia dah meninggal tu. Umur dia 9 tahun. Bila sampai nak musim haji pun ada sampai waktu tengok anak dia pun dah cerdik lah. 9 tahun dulu cerdik lah. Tak semacam orang 20 tahun lah ni. Dengar. Mak dia kata sampai dah masa ni untuk kau pergi ngaji. Dia bagi bekal. Macam ni. Bubur buah ketiak dia. Sengah dia kata bubur ketiak. Ada berapa dinar untuk dia buat mengaji. Ikut musafir orang pergi haji. Dalam perjalanan kena rompak. Kena rompak. So orang nak sembunyi harta tak? Dia ni. Nak sebut. Tak pergi mengaji lagi tuan-tuan. Tapi apa? Dah memang taat dengan mak dia. Tak pernah ada raka dan memang dah jadi orang takwa. Nak pergi ngaji itu dah takwa dah. Nak pergi ngaji itu takwa dah. Bila rompak bertanya-tanya-tanya sampai budak orang bukan peduli sangat. Rompak tak? Nanti kau ada duit? Ada? Pelik budak ni. Ada? Banyak mana? Kata dia ada banyak ni, banyak ni. Pelik kau ni. Jumpa bos. Dia bawa baju bos ni. Kata dia, wahai budak. Kata dia, ni orang bawahan aku kata, kau ada bawa harta betul ke? Betul? Kat mana kau simpan? Bawa ketiak aku. Tengok. Dia pelik kau ni, kata dia. Orang lain semua sorok kata. Kau ni, kenapa? Apa yang menyebabkan kau jadi macam ni? Kata dia, saya dah tak ada bapak. Bela saya, mak saya. Ni bekalan mengaji. Untuk mak saya. Ayah saya tinggalkan sebelum dia meninggal dulu. Untuk saya pergi mengaji. Dan mak saya lepaskan saya ni dengan satu nasihat. Saya tak pernah neraka perkataan mak saya. Mak saya kata apa? Engkau jangan bohong. Mak dia pesan satu kan. Yang lain tak saya mak semayang. Jangan tinggal semayang. Ya, mak kata dia, jangan cakap bohong. Seumur hidup saya, saya tak pernah menyalahi mak saya dan saya tak pernah cakap bohong. Perkataan daripada orang takwa macam ni, kan? Bos perompak ni menangis tu. Menangis. Saya cerita ni sebab sikit. Menangis, gila. Kata dia, celakalah aku. Celakalah kita semua, kata dia. Perompak tu kata, maksudnya apa? Budak sebesar ini tak pernah deraka mak dia, tak pernah bohong walaupun sekali. Kita ni apa nak jadi? Kau ajarlah kami kebajikan. Depan ni mengajar syahadah lain. La ilaha illallah. Umur budak syah dah lekat jadi mula-mula pergi ngaji kan. Cerita apa? Cerita makan minum. Allah. Sebab makan minum, perompak tu sengah riwayat kata ada lebih kurang 40 orang. Semua tu taubat jadi wali. Di tangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Masa tu baru nak pergi ngaji. Tuan-tuan bayangkan. Maksudnya dia dah hidup dengan mak ayah dia macam mana? Hidup dengan mak ayah dia sebagai orang takwa dah. Orang iman dah. Allah. Satu, itu cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Rasulullah macam mana? Allah. InsyaAllah kita sambung nanti. Begitu juga kata dia, antara sifat ahli bagi Rasul ni sakit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita. Tambahkan iman kita, makin kita untuk takwa pada Allah Ta'ala, hati kita serta hidup subur pada ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد